Yang pertama, Boeing 747. Boeing model 247 adalah pesawat awal sayap rendah atau low wing buatan Amerika Serikat. Dianggap sebagai pesawat yang pertama untuk sepenuhnya menggabungkan kemajuan seperti semua logam, konstruksi semi monocoque, sayap cantilever, dan landing gear tarik. Fitur canggih lainnya termasuk kontrol permukaan memangkas step, autopilot, dan daising sepatu untuk sayap dan tailplane. Boeing 747 adalah transportasi penumpang bermesin ganda pertama yang dapat terbang dengan satu mesin. Dengan baling-baling pitch yang dapat dikontrol. Saat Boeing 747 muncul dari fase pengujian dan pengembangannya, perusahaan tersebut selanjutnya memamerkan kemampuan dengan mengikuti perlombaan udara jarak jauh pada tahun 1934. '75 Boeing 747 dibangun. Sebaliknya, sang kompetitor Douglas mengumpulkan 800 pesanan sipil untuk DC-3 sebelum serangan Pearl Harbor dan memproduksi lebih dari 10.000 DC-3 termasuk produksi C-47 pada masa perang. Sedangkan saingan lainnya, yaitu Lockheed Electra Family, akhirnya mencapai lebih dari 3.000 dalam berbagai varian sipil dan militernya. Yang kedua adalah Boeing 307 Stratoliner. Boeing model 307 Stratoliner adalah pesawat angkut pertama komersial sayap rendah atau low wing untuk memasuki layanan dengan kabin bertekanan. Fitur ini memungkinkan pesawat untuk layaran di ketinggian 20.000 kaki. Jauh di atas banyak gangguan cuaca. Model Boeing 307 memiliki kapasitas untuk 5 awak dan 33 penumpang. Pengembangan awalnya pada tahun 1935, Boeing merancang pesawat bermesin 4 berdasarkan pembom berat B-17. Kemudian dalam pengembangannya, pihak Boeing memberikan label 307 pada pesawat ini. Pan American Airways membeli pesanan pertama untuk 2307 pada tahun 1937. Pan Am meningkatkan pesanan ini menjadi 6 buah. Yang ketiga adalah Boeing 377 Stratocruiser. Boeing 377 Stratocruiser adalah sebuah pesawat jarak jauh berukuran besar bersayap rendah yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Pesawat ini dikembangkan dari Boeing C-97 Stratofractor, turunan militer B-29 Super Fortress yang digunakan untuk transportasi tentara. Penerbangan pertama Stratocruiser pada tanggal 8 Juli 1947. Dimasukkan ke dalam produksi pada akhir 1940-an. Pesawat ini memiliki 4 mesin radial dipasang dalam konfigurasi traktor. Pesawat ini memiliki 2 dek dan kabin bertekanan. Sebuah fitur yang relatif baru untuk pesawat pengangkut. Stratocruiser lebih mahal dalam harga dan pengoperasiannya daripada Douglas DC-6 dan Lockheed Constellation.
dan juga kehandalannya pun biasa-biasa saja. Dikatakan terutama dalam masalah kronis dengan mesin radial utama 28 silinder Pratt & Whitney WASP dan baling-baling 4 pisau mereka. Dan pada akhirnya hanya 55 Stratocruiser yang diproduksi. Yang keempat adalah Boeing 707. Boeing 707 merupakan pesawat jet penumpang sipil bermesin 4 yang dibuat oleh Boeing pada tahun 1950-an. Walaupun pesawat ini bukan merupakan pesawat jet yang pertama di dunia, tapi Boeing 707 merupakan yang pertama berhasil dari segi perdagangan. Keberhasilan pesawat penumpang jet bisa dikatakan pada penggunaan bahan bakar yang ekonomis. 707 mampu bekerja 5 kali lipat daripada pesawat penumpang bermesin piston seperti Douglas DC-6 dengan hanya 2 kali biaya penerbangannya. Pesawat ini terinspirasi dari pesawat terbang rancangan Boeing yang dikenal sebagai Boeing 367-80. Varian 707 pertama, yaitu 707-120, dirancang untuk rute antar benua dan sering perlu berhenti untuk mengisi bahan bakar apabila digunakan pada rute Atlantik Utara. Model 707-320 dan 707-420 kemudian memiliki sayap yang lebih besar, lebih berat, dan tangki bahan bakar berkapasitas lebih besar agar dapat menyeberangi lautan. Untuk produksinya, pesawat ini tetap berlanjut hingga tahun 1991. Dan walaupun tidak lagi digunakan oleh maskapai penerbangan Amerika Serikat seperti Delta Airlines dan American Airlines, banyak pesawat yang masih beroperasi di beberapa maskapai penerbangan kecil di luar Amerika Serikat. Yang kelima adalah Boeing 717. Boeing 717 adalah sebuah pesawat penerbang sipil buatan Boeing. Boeing 717 pertama kali mengudara pada tahun 1998. Mulai Mei 2006, model ini sudah tidak diproduksi lagi. Rancangan Boeing 717 adalah hasil kompromi antara Midwest Airlines, Airtran, dan American Airlines atas konfigurasi pendahulunya Boeing 707. Pesawat ini sangat mirip dengan McDonnell Douglas DC-9. Sesungguhnya pesawat ini adalah MD-95, karena model ini sebetulnya adalah desain dari McDonnell Douglas. Kenapa desain McDonnell Douglas bisa ada di Boeing? Berikut kisahnya. Pada bulan Agustus 1997, McDonnell Douglas diakuisisi oleh Boeing. Sebagian besar pengamat industri berharap Boeing akan membatalkan pengembangan dari MD-95. Namun, Boeing memutuskan untuk tetap melanjutkan dengan desain di bawah nama baru, yaitu Boeing 717. Seorang sejarawan Boeing mencatat bahwa pesawat tanker angkatan udara diberi nama 717-100 dan pesawat komersial diberi nama 717-200. Kurangnya penggunaan nama 717 secara luas membuatnya tersedia untuk rebranding sebagai MD-95. Meskipun tampaknya Boeing telah melewatkan penunjukan model 717 ketika 720 dan 727 mengikuti model 707, nama 717 adalah nomor model perusahaan transportasi militer C-135 Stratolifter dan KC-135 Stratotanker. Yang keenam adalah Boeing 727. Boeing 727 adalah tipe sebuah pesawat penumpang sipil yang dibuat oleh Boeing. Pesawat ini dahulu merupakan pesawat paling populer di dunia untuk waktu yang lama, sebelum disusul oleh saudaranya yaitu Boeing 737. Boeing 727 pertama kali mengudara pada tahun 1963. Rancangan Boeing 727 adalah hasil kompromi antara United Airlines, American Airlines, dan Eastern Airlines atas konfigurasi pendahulunya yaitu Boeing 707. United Airlines menginginkan sebuah pesawat 4 mesin untuk penerbangannya di bandara yang tinggi, terutama di daerah hubnya di Bandara Internasional Stapleton.
sedangkan American Airlines menginginkan pesawat bermesin kembar dengan alasan efisiensi. Akan tetapi, Eastern Airlines menginginkan mesin ketiga untuk penerbangan di atas perairan, yaitu ke Karibia. Pada akhirnya, ketiga maskapai setuju atas sebuah trijet dan lahirlah 727. Boeing 727 dirancang untuk dapat beroperasi di bandara-bandara yang belum berkembang, seperti kekurangan fasilitas darat yang memadai. Sebagai contoh, 727 dilengkapi air stair, yaitu pintu masuk dan keluar yang berada di belakang pesawat, tepatnya pada bagian buritan pesawat. 727 sangat populer karena mudah dan murah dalam hal perawatan, serta sesuai dengan kebutuhan maskapai pada saat itu yang menginginkan pesawat yang memadai untuk penerbangan jarak pendek hingga sedang, serta mampu mendarat di landasan pendek dengan muatan penuh, terutama untuk frekuensi tinggi dan bandara-bandara di tempat wisata. Pesawat ini ditenagai oleh 3 mesin Pratt & Whitney JT8D.